beautiful. Masya Allah, cantik banget di sini. What do you think, Ine? Enak, sempurna. Everyone, how is it going? Welcome back to my channel dengan saya Andin Bantam. So, hari ini kita sekeluarga sedang berkunjung ke Apple Orchard atau perkebunan apel gitulah yang berada di London, Ontario. Dan hari ini kita bukan hanya akan saja memetik buah apel, tapi di sini banyak juga attraction buat little kids, little tiny human. Ya, ada banyak sekali tempat-tempat untuk bermain. Ada sand pit yang berada di belakang saya, seperti yang kalian bisa lihat. Nah, yang sebelah sana itu sand pit. Itu sebenarnya gede banget, dipakai buat anak-anak untuk main. Ada seperti tunnel, dibuat ada terowongan kecil, ada juga slide, seluncuran. It's just very pretty. Yeah, we're gonna have some fun. Dan hari ini special banget karena teman Kinan, teman baru Kinan, Kinan have a new friend. Mereka akan join kita juga di petualangan memetik apel hari ini. So if you wanna see how our family enjoying our time, let's check out the video. It's so pretty. Kinan, look. Oh, they have also train. I like that. Seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa di sini banyak juga atraksi untuk anak-anak yang bisa juga dinikmati oleh orang dewasa. Seperti bermain dengan hewan ternak, ada juga train rides untuk mengunjungi apple orchardnya, ada juga sunflower field, dan di sini juga ada ladang labu yang bisa dipetik dan dibawa pulang ke rumah. Nah, ini dia spot yang paling favorit untuk Kinan dan teman-temannya. Ini adalah gundukan pasir yang luas banget. Dan di sini mereka bisa main sepuasnya, dari mulai main truck, main petak umpet di terowongan, hingga main seluncuran. Nah, di sana itu adalah pumpkin patch atau ladang labu. Teman-teman bisa lihat, ini hanya sebagian kecil dari perkebunan apelnya. Untuk sampai ke perkebunan apel inti, kita harus naik kereta. What do you think? Enak, sempurna. Nice apple. It's nice. What do you think, Kinan? Is it sweet? Yeah. Di sini rulesnya kita bisa mengisi kantong plastik yang telah kita bayar sebelumnya dengan apel hingga penuh, dan kita juga boleh makan apel sepuasnya. Tapi dengan catatan, kita harus menghabiskan apel yang telah kita gigit. Bukan hanya satu atau dua gigitan, langsung kita buang. Oh,
Nah, kita juga hanya boleh memetik di daerah yang telah siap untuk dipetik, hingga anak-anak bisa langsung saja memetik tanpa harus dipilih-pilih terlebih dahulu. Okay, can you pick one, Kenan? No, just pick one off the branch. Okay. Jadi banyak sekali apel yang ditanam di perkebunan ini. Salah satunya itu seperti Macintosh atau Mac. Ada juga Cortland yang bentuknya itu besar dan cocok sekali untuk dibuat sebagai makanan atau diolah sebagai makanan seperti apple pie, apple crisp, and something like that. Nah, ini tempat main anak-anak tuh. Kinan lagi main sama anak yang lainnya. Looks so fun up here. Dan ini cuacanya juga nggak panas ya. Lagi agak-agak mendung gitulah. Dan memang cuacanya udah agak mendingan karena summer udah lewat dan kita sedang memasuki fall. Di sini juga ada banyak sekali sunflower. You're the sunflower. I think you're sunflower. You're the sunflower. Can you see the sunflower field? Yes. Yeah, sunflower is a big thing actually here in London. They are very and large. And the surrounding areas. I think because they eat the seeds and like just produce the oil. Mereka juga buat minyak itu dari sunflower seeds. Okay.